Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa man bihsanin ila yamiddin. Saudara-saudara yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sesungguhnya hatinya kufur. Tetapi mereka menampakkan dirinya seolah-olah mereka adalah orang mukmin. Itulah munafik secara akidah ya fil akidah fil i'tiqad mereka adalah orang-orang kafir tetapi mereka menampakkan dirinya seolah-olah orang mukmin tentu kita tidak mengetahui apa yang dibatin oleh seseorang namun kita bisa menilai apa yang dikerjakan apa yang dilahirkan dalam bentuk perbuatan Al-Qur'an pun menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat yang lahir yang muncul dari orang-orang munafik itu di antara sifat penting orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah penolakannya terhadap syariat. Di dalam surah An-Nur ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum idza minhum mu'ridun dan jika mereka diajak kepada Allah dan rasulnya agar rasul memutuskan perkara di antara mereka Siapa mereka yang dimaksudkan ini? Itu adalah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya disebutkan wa ma ulaika bil mukminin. Mereka bukanlah orang-orang mukmin. Mereka orang-orang yang menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah mukmin, mengatakan bahwa dirinya mukmin, tetapi mereka bukan orang mukmin. Siapa mereka? Tentulah orang munafik. Orang munafik ini digambarkan dalam ayat ini ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar memutuskan agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, yakni mereka saat itu tiba-tiba berpaling. Itulah ciri orang munafik. mereka menolak kepada syariat. Mereka tak mau dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena memang mereka tidak percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Mereka memang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Maka wajar jika mereka tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an. Mereka memang tidak beriman kepada Rasulullah, maka wajar mereka tak mau dengan hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka suatu saat terlihat tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala itu bukan didasarkan karena keimanan tetapi karena ada kesamaan hawa nafsu mereka dengan hukum syara artinya apa yang diputuskan oleh hukum syara itu bersesuaian dengan hawa nafsunya itulah yang disebutkan dalam ayat sesudahnya wa iyyakul lahumul ketika al itu untuk mereka artinya keputusan syariat itu menguntungkan mereka yaitu ilaihi mud'inin. ini maka mereka datang kepada Nabi SAW dengan tunduk ibaratnya ketika ada mereka disuruh untuk berjuat di jalan Allah subhanahu wa taala pasti mereka menolak kenapa karena itu akan merugikan dirinya tetapi ketika umat Islam menang mendapat ada pembagian gerimah, mereka mungkin paling depan untuk meminta bagian. Kenapa? Karena itu menguntungkan dirinya. Jadi ciri orang munafik itu mereka memilah-milah, memilih-milih hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala itu tak menguntungkan mereka, merugikan, memberatkan mereka, maka serta mereka menolaknya. Mereka Allah. Tetapi tatkala syariat Islam itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sesuai dengan kepentingan mereka, mereka menerimanya. Penerimaan itu bukan didasarkan karena ketundukan dan keimanan, tetapi karena hawa nafsunya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat ini, sifat orang-orang munafik yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.